haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat, dan lengannya yang terajung. Tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir, dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu,
kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal, dekat pohon-pohon tarbantin di More? Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mesbah mereka kamu harus robohkan,
Tugu-tugu berhala mereka kamu remukan. Tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis. Patung-patung Allah mereka kamu hancurkan. Dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu. Di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu, sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nasarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu, haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu.
Dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau berpikir, aku mau makan daging karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Tetapi engkau harus memakan dagingnya seperti memakan daging kijang atau daging rusa. Baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Tetapi jagalah baik-baik, supaya jangan engkau memakan darahnya. Sebab darah ialah nyawa, maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Janganlah engkau memakannya, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, apabila engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nasarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus mengolah korban bakaranmu, daging dan darahnya di atas mesbah Tuhan Allahmu. Dan darah korban sembelihanmu haruslah dicurahkan ke atas mesbah Tuhan Allahmu. Tetapi dagingnya boleh kau makan. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya. Dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah, supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka. Setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintah-Nya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu, membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang Dursila tampil dari tengah-tengahmu, yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan, dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya, dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu, janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau, dan membuat jumlahmu banyak, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian, engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu.